Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman sobat youtube serta pemirsa Dimanapun anda berada saat ini Kembali Saya Ruski Bikatra hadir menjumpai anda dengan video terbarunya kali ini Seperti biasa Sebelum lanjut ke videonya Alangkah lebih baiknya Jika saya mendoakan terlebih dahulu buat teman-teman yang Sudah klik video ini mudah-mudahan senantiasa Diberikan kesehatan Kemudahan rezeki serta dimudahkan dalam segala urusannya Amin ya robbal alamin Nah, teman-teman, dan sahabat semua, jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya supaya indukan entok bisa bertelur lebih cepat, ya, setelah melakukan penetasan. Nah, jadi video ini adalah salah satu jawaban dari beberapa pertanyaan yang sempat singgah di video saya sebelumnya dari sahabat kita yang mempertanyakan tentang hal itu. Jadi, beliau juga peternak di rumah, tapi... E, Seringkali terjadi indukan setelah menetas lama kali untuk melakukan e, bertelur kembali, ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan ajak teman-teman untuk menyaksikan secara langsung, ya. Jadi, dua minggu yang lalu saya sudah e, menjual DOD dari hasil indukan entok yang pada menetas, dan kemudian tepat di angka dua minggu, e, indukan entok itu sudah mulai bertelur kembali. Nah, kali ini saya akan ajak teman-teman untuk e, menuju ke petarangan kandang nomor 3 ya supaya nanti teman-teman bisa menyaksikan secara langsung. Nah, di situ sudah ada beberapa telur yang dihasilkan dari indukan entok yang dua minggu yang lalu e, sudah melakukan penetasan. Jadi kita akan langsung menuju ke sana ya, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman. Petarangan di kandang entok nomor 3 ya. Di sini sudah ada beberapa uh, telur yang dihasilkan dari indukan entok yang dua uh, minggu sebelumnya sudah melakukan penetasan. Nah, jadi tepat di angka dua minggu mereka bertelur kembali, ya, teman-teman. Nah, ini sudah ada yang lima butir, dan kemudian di sini sudah ada satu uh, butir. Ini baru kemarin sore, ya, teman-teman, kalau nggak salah. Nah, ini membuktikan bahwa indukan entok saya ini produktif, ya teman-teman. Nah, jadi untuk membuat indukan-indukan entok ini produktif di dalam memproduksi telurnya, tentu saja dengan penanganan-penanganan yang maksimal. Nah, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk membuat entok itu cepat bertelur, ya, setelah masa penetasan yaitu dengan cara perawatan yang maksimal, dan salah satu perawatan yang bisa kita lakukan, ya, secara sederhana dan mudah yaitu dengan cara memberikan pakan. Tentu saja pakan-pakan yang kita berikan adalah pakan-pakan yang mampu untuk membuat mereka cepat bertelur kembali ya setelah melakukan penetasan. Nah, tidak hanya itu, selain kita membuat mereka cepat bertelur kembali setelah melakukan penetasan, kita juga harus membuat mereka itu mampu untuk memproduksi banyak telur. Karena ketika kita beternak entok menggunakan sistem pembibitan, yang kita harapkan hanya dari hasil produksi telur mereka ya teman-teman. Nah. Seperti salah satu contoh di petarangan nomor 2 kita akan lihat ke sana ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di petarangan kandang entok yang nomor 2 teman-teman. Nah, di sini petarangan yang ada ya, beberapa petarangan sudah terisi dengan beberapa telur yang masing-masing ya masih dalam proses pengeraman dan juga ada yang hampir menetas ya teman-teman. Nah, sistem beternak seperti inilah yang uh, selama ini saya terapkan. Jadi dengan menggunakan uh, apa namanya? sistem seperti ini ya, ini kita akan lebih cepat sekali berkembang, teman-teman ya. Yang mana ya di kandang entok nomor 3 tadi ada yang baru bertelur dan kemudian di sini ada yang baru uh, mengeram dan kemudian di sebelahnya ada yang sebentar lagi mau menetas. Jadi apa namanya? putaran dari penghasilan kita terutama untuk DOD itu hampir setiap minggu kita bisa panen kalau dengan cara seperti ini. Ya. Kalau masalah panennya berapa ekor itu tergantung dari populasi indukan yang kita pelihara ya teman-teman. Nah, tapi teknik ini sudah saya lakukan dan alhamdulillah ini sangat membantu sekali ya untuk mempercepat populasi di kandang entok kita. Nah, kita kembali lagi kepada tema. Jadi bagaimana cara kita untuk membuat entok ya cepat bertelur kembali setelah melakukan penetasan yaitu dengan cara kita rajin ya menggunakan atau memberikan pakan-pakan yang sekiranya pakan tersebut mampu untuk merangsang sang entok untuk memproduksi telur kembali ya. Jadi tentang pakan-pakan apa saja yang bisa dan mampu untuk mempercepat uh, mereka bertelur dan juga untuk memperbanyak produksi telurnya sudah ada di video saya sebelumnya. Nah, jadi tinggal diklik dan diputar saja ya teman-teman di channel ini. Dan saya ucapkan selamat datang selamat bergabung ya teman-teman bagi teman-teman yang memang baru uh, menemukan channel ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat uh, sahabat yang memang selalu setia di channel Ruski Pikatra. Mudah-mudahan uh, kebaikan dari Anda semua akan uh, membawa dan menghantarkan channel ini uh, supaya bisa maju dan berkembang, sehingga bisa menyuguhkan uh, selalu video-video yang bermanfaat. Akhir kata saya Ruski Pikatra undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa kembali di video-video Ruski Pikatra selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.